Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa dengan puasa di tahun ini. Halo sahabat edukasi, apakah puasanya berjalan dengan lancar? Setiap muslim seharusnya mengerjakan puasa yang berkualitas. Puasa yang berkualitas tidak hanya sekedar pemenuhan ritual puasa, tetapi juga penghayatan, makna dan ruh yang kemudian berbekas dalam diri dan perilaku yang melakukannya. Menyangkut kualitas, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ayyukum ahsanu amala. Artinya, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Setiap pribadi muslim wajib mengejar kualitas perbuatannya. Ayat ini tidak menyebutkan siapa yang buruk amalnya, tetapi yang disebut siapa yang terbaik amalnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya berlomba dalam kebaikan itulah yang seharusnya menjadi perhatian manusia. Untuk masuk arena perlombaan, seharusnya sejak awal berupaya meningkatkan diri menjadi manusia unggul dan berkualitas. Karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar puasa menjadi berkualitas. Yang pertama, ikhlas. Inilah penentu awal kualitas puasa kita, yakni keikhlasan. Tidak hanya puasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan pertama kali oleh standar. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Tentu saja, untuk menjadi berkualitas, puasa itu harus sah. Artinya, kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Yang keempat adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan alasan agar lupa rasa lapar, haus selama berpuasa. Mereka seharian di depan televisi, memperbanyak main game, dan sebagainya. Hal ini hendaknya ditinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Yang kelima, mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Muktasar Minhajul Hasidin, yaitu, pertama, mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang diharamkan, tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempuasakan lidah dengan memelihara dari berbicara tanpa arah, dusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, bermusuhan dan menzalimi orang lain. Ketiga, mempuasakan telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh, karena segala yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengedepankan orang yang mencari pendengaran haram dengan pemakan harta haram. Keempat, mempuasakan tangan dari menzalimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya serta melakukan perbuatan yang dilarang syariat. Kelima, mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keenam, mempuasakan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti dengki, iri, marah, kecintaan pada dunia dan sebagainya. Ketujuh, menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat, dibenci syariat, serta dari tipu daya dan pikiran destruktif lainnya. Dan yang terakhir, hal yang harus diperhatikan agar puasa berkualitas. Yang keenam yaitu memperbanyak amal salih selama Ramadan.
Banyak orang terkecoh dengan memperbanyak tidur saat puasa karena menilai itu sebagai ibadah. Memang ia lebih baik dibandingkan jika melakukan hal-hal yang makruh atau haram. Baik lagi jika pada saat puasa kita memperbanyak amal saleh dengan aktivitas-aktivitas positif yang bernilai ibadah dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita berpuasa dengan kualitas seperti itu dan akhirnya mencapai derajat takwa, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih ridho dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat edukasi, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.